Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sandro Nur Alfiansyah, Nurdiana, Ade Rustama, Muriati Ningsi, Riza Nurafi, dan Raja Aldi akan mempraktikkan cara membuat tempe. Bahan-bahannya kacang kedelai yang sudah direndam selama 13 jam, air, panci, sendok, plastik, ragi. Dan ragi. Dan tempat penyimpanan untuk pembuatan tempe. Sebelum kita membuat tempe, terlebih dahulu kacang kedelainya kita rebus. Masukkan kacang kedelai ke dalam panci, lalu kemudian campur dengan air mineral secukupnya. Semua kacang kedelai terendam. Lalu kemudian nyalakan api dan rebus hingga dia lembut. Tampak tak pernah ke dapur. Lalu tutup pancinya. Tunggu beberapa saat hingga kacang kedelainya lembut. Ini dia kedelai yang sudah direbus dan sudah dikeringkan. Selanjutnya kita masukkan ragi ke dalam kacang kedelai. Masukkan ragi secukupnya. Taburkan dan diaduk secara merata. Masukkan kacang kedelai. Hingga lubang pada plastik dibakar ujungnya. Lakukan hal yang sama sampai sehingga kacang kedelainya habis. Kemudian bakar ujung plastiknya agar melekat untuk menyimpan kacang kedelainya. Lakukan hal yang sama hingga kacang juga hingga plastiknya habis. Setelah seperti ini, simpan dalam lemari 2-4 hari agar bisa melihat hasil tempenya. Demikian hasil praktek kami ucapkan. Assalamualaikum.